Halo, kembali lagi di tutorial selanjutnya ya. Ini ada Alexander Christie ya. Ini adalah Alexander Christie seri 6609. Ini merupakan jam tangan Alexander Christie terbaru juga ya, terbaru nih. Terbaru dengan fitur chrono, terus bahannya stainless steel, kacanya dari mineral, baterai resistnya 5 ATM ya. Tapi jam tangan ini nggak ada fosfornya ya, dia nggak bisa nyala di kegelapan karena memang tau nggak. Oh ada dong nih, tapi kan nggak ada, ternyata ada dong ya. Ternyata yang warnanya hitam ini itu tuh bisa nyala dong tuh. Wah, terkejut saya. Biasanya kan warnanya putih ya, ini itu hitam gitu, hitam rada sedikit grey gitu. Cakep sih, bisa nyala gitu ya. Maafin ya Alexander Christie ya. Ini untuk mulai startboardnya, kalian harus tekan ini, start, pause, dan reset. Itu untuk fitur pertama, yaitu dia punya stopwatch. Terus fitur selanjutnya dia ada tanggal juga. Buat setting tangannya kalian tinggal tarik aja setengah kayak gini, terakhir dia putar ke bawah kayak gini ya. Itu buat setting tangannya. Kalau setelahnya buat setting jamnya, kalian harus tarik full, kalian pastiin dulu 24 jamnya bener ya, AMPM nya bener. Kalau kayak gini kan kalian nggak tahu ini jam 8 pagi apa jam 8 malam ya. Nah, tahunya kalian harus tarik full dulu, setelahnya diputar ke bawah kayak gini. Tuh, ya. Nah, kalau tanggalnya ganti berarti kalian tahu ini jam 2 dini hari. Setelahnya kalian tinggal tarik aja setengah, terus diputar ke bawah kayak gini. Tuh. Oke. Kayak gitu aja. Tuh, misal nih jam tangan kalian yang seri ini itu tuh pernah ngalamin kayak gini enggak? Tiba-tiba apa detiknya tuh meleset gitu kayak gini nih, tiba-tiba detiknya tuh meleset. Harusnya yang dia mulai dari atas, tapi itu tuh nggak tahu karena sering dipakai atau mungkin karena faktor usia atau mungkin pernah jatuh juga, itu tuh detiknya jadi di sini gitu. Harusnya kan di sini, kok jadi di sini gitu ya. Nah, cara settingnya ini tuh kalian tinggal tarik full aja kayak gini ya, kalian tekan yang atas ini. Nah, sampai muter kayak gitu berarti yang disetting itu. Nextnya pakai ini. Nah, berarti yang disetting ini. Terus untuk nambahinnya buat resetnya kalian tekan ini. Tuh, sampai benar-benar di, nanti kalau udah sampai sini kalian tekan gini aja biar nggak kelewatan ya. Soalnya dia nggak bisa mundur, bisanya cuma maju aja. Ini untuk kalibrasi jam tangan kalian yang detik krononya itu nggak pas tengah. Nah, ini udah pas tengah ya, setelahnya kalian tekan ini. Kalau sudah, kalian coba pause dan reset. Tuh, pasti benar gitu ya. Jadi buat setting jam tangan kayak gini yang seri ini itu kayak gitu, 6609, dengan harga 2.200.000 kalian bisa dapatkan jam tangan ini dengan diskon ya. Gimana caranya, tinggal WA aja di 0838656589. Bisa juga ke Instagram @elangar di Solo, ke marketplace kita juga bisa, dari Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Di situ sudah ada harganya juga. Siapa tahu kalian punya cashback jadi bisa langsung dimanfaatin. Oke, okay? See you.